Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi Ramadan tahun 2023 ini suasana paginya. Suasana pagi selepas sholat subuh. Jadi jalanan masih banyak adik-adik yang sekedar jalan-jalan santai. Ini sekali lagi di pagi hari ini. Di pagi hari dengan suasana yang udaranya masih sangat sejuk dan segar sekali ini. Jadi hamin 5 di suasana Ramadan tahun 2023. Semoga puasa kita di Ramadan tahun 2023 ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan barokah. Jadi sembari menikmati suasana pagi, kita akan terus menelusuri jalanan yang, sekali lagi jalanan ini tepatnya di Jalan Mujair. Nah ini Jurang Lemes, lebih terkenalnya ini adalah Jurang Lemes. Jurang Lemes yang ada di Desa Sukarami, Kecamatan Sukarami. Nah ini, tidak tahu juga kenapa dikasih nama Jurang Lemes. Nah ini kita akan belok kanan. Nah kita akan belok kanan. Jadi jalanannya masih sangat sepi sekali. Nah ini kita belok kanan. Nah ini arah yang ke Mangli. Ini kita arah menuju ke Panti, Kecamatan Panti. Benar-benar suasananya masih pagi sekali nih. Nah di depan ini adalah masjid, Masjid Al-Fatah. Nah ini itu yang baru selesai sholat subuh. Oke brother, brother sister, spesial untuk hari ini kita jalan-jalan pagi hamil 5 Ramadan tahun 2023. Jadi sekali lagi jalanannya masih sangat sepi sekali. Nah ini sekedar ibu ini membersihkan depan rumahnya. Jadi saya akan tunjukkan sate yang lagi rame atau terkenal ini di Kota Jember. Sate Jumadi, sate Pak Jumadi ini. Jadi terlihat sekali jalanannya saya masih sangat sepi. Nah itu depan itu ada bapak juga sedang membersihkan sampah apa di belakang rumahnya ini. Ini adalah depan ini sate Jumadi. Nah ini adalah sate Jumadi. Nah ini sate Jumadi ini. Ibu-ibu depan yang mau pergi ke pasar ini. Nah yang mau pergi ke pasar, ada yang sekedar melepas atau olahraga pagi nih. Ibu di depan ini olahraga pagi nih. Nah ini olahraga pagi nih. Nah, ini lagi belanja atau jualan ayam ini. Oh gitu, lanjut. Nah ini arah kita sudah menuju ke kawasan Desa Dukuh Mencek atau akan menuju ke
Desa Serut. Nah ini sekali lagi, wah udaranya masih sangat segar sekali karena suasana masih pagi. Yang depan ini adalah TK Al-Ikhlas. Ibu ini baru datang dari pasar ini. Nah ini yang mau bekerja di gudang ini, persiapan ibu-ibu mau bekerja di gudang. Nah ini mobilnya sudah datang ini yang menjemput. Menuju Rambi Buji, dan kalau nganan ini ada air terjun Tanca. Nah ini menuju ke Desa Suci yang arah nganan inilah ini. Jadi sekali lagi jalannya masih sangat sepi. Nah, jalannya masih sepi sekali. Jalannya masih sangat sepi sekali. Baik, ini kita sudah berada di Kecamatan Panti ini. Kali lagi kita sudah menuju ke Kecamatan Panti. Jadi saya akan tunjukkan jalan pintas menuju ke Tawangalun Kota Jember. Nah ini ibu-ibu ini. Lagi santai. Jadi kalau lurus itu menuju ke Rambi Buji, saya akan tunjukkan. Kita akan belok ngiri, dimana ini jalan pintas. Ketika di jalan protokol macet, nah bisa jalan lewat sini. Jalan Lansep Ampo. Nah, jalan Lansep Ampo ini. Ini jalannya berasa milik sendiri ini. Jalannya berasa milik sendiri. Nah, ini. Kali lagi jalannya masih sangat sepi. Jalannya masih sangat sepi. Kita terus bergeser. Jalan ini bisa menembus ke Tawangalun, bisa ke Jubung, pom bensin Jubung. Jadi ini bapak-bapak kelihatan ya sedang olahraga ini pagi. Nah, olahraga pagi. Ibu ini tidak tahu mau kemana, ini mau ke pasar mungkin. Sekali lagi jalannya sangat sepi masih. Masih sangat sepi. Ini benar-benar masih sangat sepi. Seperti pasar gitu. Ibu di depan. Nah di depan ini ada air minum yang besar di Kota Jember. Jadi air minum Ampo. Nah ini perusahaan air minumnya. Perusahaan air minumnya yang berada di Dusun Ampo, masih Kecamatan Sukorambi. Nah ini air minum Ampo ini. Nah ini air minum Ampo, brother and sister. Jadi asik sekali nih saya berkendara di pagi hari, terasa jalan ini milik sendiri nih. Nah ini sudah batas Desa Ampo dan ini kita sudah masuk Desa Jubung. Masih Kecamatan Sukorambi. Nah ibu ini lagi jalan-jalan santai juga.
masih sangat sepi sekali, masih sangat sepi. Oke, brother sister, semoga puasa hari ini kita berjalan lancar. Jadi kondisi kesehatan atau badan kita fit terus sampai menuju hari kemenangan. Nah ini, jalan sekali lagi, jalannya masih sangat sepi sekali, brother sister, brother and sister. Nah ini, kita sudah masuk kawasan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi. Kita sudah masuk. Nah, ini ada perumahan Grand Jubung. Hari Senin, tanggal 17 April tahun 2023, suasana selepas salat subuh, pagi hari, jalan-jalan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Masih sangat sepi sekali. Nah, di depan ini sudah mulai sampai. Jadi di depan ini adalah nanti kita sampai di pom bensin Jubung. Dan kalau nganan, arah belok nganan menuju ke terminal. Menuju ke terminal, kalau ngiri kembali lagi ke Pasar Mangli. Oke, brother sister, dimanapun kalian berada, semoga hari ini puasa kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kondisi badan kita terus fit. Nah, ini ibu yang mau ke sawah ini. Sekali lagi, semoga puasa hari ini kita berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.